Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto menerima kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan bertempat di ruang rapat Bajaka Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Selasa 14 Februari 2023. Audiensi ini diadakan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data terkait kebijakan bidang tata kelola pemerintahan, khususnya pelaksanaan RB dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Provinsi Kalimantan Tengah tidak henti-hentinya bebenah untuk semakin baik, tidak hanya semata mengejar nilai dan predikat, namun yang paling penting adalah bagaimana terpenuhinya 8 area perubahan yang terwujud nyata dalam kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga telah melakukan upaya perbaikan dan membuat rencana aksi tindak lanjut. Pada saat kegiatan audiensi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Yesaiful Garyadi mengutarakan bahwa tim dari Kemenko Polhukam akan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo dalam rangka penguatan SPBE provinsi khususnya ke aplikasi dan infrastruktur. Selain itu juga rencananya akan bertemuan dengan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah membahas RB dan SPBE sebelum atau setelah Lebaran. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz, Sapi TV melaporkan.